Halo semua, di video sebelumnya kami pagi-pagi pergi ke Lake Minnewanka, lalu ke Tujek Lake and Kenmore. Nah, setelah dari Kenmore, kami melanjutkan perjalanan ke kota Banff. Jadi memang kami merencanakan road tripnya dimulai dari Calgary, lalu ke arah Lake Louise, dari Lake Louise ke arah Jasper, nanti dari arah Jasper kita melanjutkan perjalanan ke Edmonton. Dari Edmonton akan kembali ke Calgary untuk mengembalikan mobil, dan dari Calgary kami akan naik pesawat lagi. Banff ini merupakan sebuah kota kecil ya, tapi sangat terkenal. Banff merupakan salah satu tujuan wisata yang paling populer di Kanada. Kenapa begitu? Karena letaknya ini dia di dalam area Banff National Park dan dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan tinggi, sehingga pemandangan di sini itu sangat indah dan udaranya juga sejuk. Letaknya pun tidak jauh dari Lake Louise yang sangat terkenal itu, sehingga turis-turis yang sedang menuju ke Lake Louise ataupun dari Lake Louise pasti mereka akan mampir di kota Banff ini. Karena keindahan dan kepopulerannya, maka harga penginapan di kota Banff ini sangatlah tinggi. Harganya bisa beberapa kali lipat dari harga penginapan di kota-kota sekitarnya. Tapi walaupun harganya tinggi, penginapan-penginapan di kota Banff ini selalu full book dari beberapa bulan bahkan satu tahun sebelumnya. Biasanya saat-saat yang paling ramai itu adalah summer. Waktu dibilang kecil, ini tuh beneran kecil ya. Jadi jalan utamanya nih, yang jalan besarnya ini hanya satu. Di kiri kanannya itu penginapan dan restoran, dan semuanya mengarah ke satu tempat, yaitu pusat kotanya, pusat turis. Di pusat kotanya ini nanti dia kiri kanan itu toko, berbagai macam toko, souvenir, restoran, jajanan. Dan jalanannya itu nggak ada akses mobil, jadi memang khusus untuk pejalan kaki. Dan kalau dijalanin dari ujung ke ujung nih, mungkin nggak sampai 1 jam kali ya, karena memang ya kecil gitu. Makanya kalau misalnya kesini, disarankan sih parkirnya di suatu tempat. Kalau memang nggak nginep ya, kalau nginep mendingan parkir di penginapan. Kalau nggak nginep, cari parkiran terdekat, biasanya sih bayar. Tapi cari yang memang boleh parkir tempatnya, karena ada beberapa jalan yang nggak boleh parkir dan itu khusus untuk orang-orang yang tinggal di sana. Kalau misalnya parkir sembarangan, ya siap-siap aja bisa kena tilang atau bahkan diderek. Kemarin kami setelah makan malam lalu langsung kembali ke penginapan dan beristirahat. Hari ini masih pagi-pagi sekali, kami berjalan kaki dari penginapan ke arah pusat kota untuk mencari sarapan. Karena ini masih pagi-pagi sekali, kotanya juga masih sepi dan belum banyak yang buka.
Kalau dilihat dari Google sih, mungkin yang satu-satunya yang sudah buka tuh cuma McD aja. Jadi sekarang kami menuju ke McD untuk membeli sarapan. Suasananya beda sekali ya dengan kemarin sore. Kemarin sore jalanan ini penuh dengan orang. Sekarang kosong melompong. Semua masih pada bobo. Kalau lagi jalan-jalan gini, itu paling susah adalah soal makanan. Bukannya nggak ada makanannya, cuma nggak sesuai dengan selera kita aja. Karena kita kan mostly lebih suka dengan makanan Asia. Makanan Asia juga kan ya yang sesuai selera ya, gitu. Jadi kadang kalau di tempat kayak gini, apalagi kota kecil seperti ini, biasanya mereka pilihan makanan Asianya itu terbatas. Hanya 1-2 biji dan biasanya juga overpriced. Makanya harus menyiapkan hati dan perut untuk siap-siap menyantap banyak sandwich atau wrap atau burger. Ya, yang sejenis-sejenis itulah. Makanya kalau misalnya ketemu restoran Asia, itu senangnya bukan main karena bisa ketemu nasi. Nah, ini tuh khasnya foto bump banget. Jadi jalanan ini dengan latar belakangnya gunung itu, ini tuh khas banget. Makanya kalau misalnya ke bump harus wajib ambil foto di spot ini. Nah, setelah ini kami akan kembali ke penginapan lalu melanjutkan perjalanan ke Lake Louise. Nantikan di video selanjutnya ya. Thank you.